عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي كرمنا بالمصطفى محمد شفينا يا شافي الخلق الصلاة والسلام عليك والأهل أي خير الأنام رب كريم أَنْتَ ذو خلق عظيم فاشفع لنا فاشفع عند الكريم أما بعد Kuliah Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'malu surun qa'imatun wa arhamuha wujudu sirril fiha. Amal perbuatan, amal lahiriah itu hanya merupakan bayangan, gambar dan rupnya jiwanya ialah adalah rahasia ikhlas di dalamnya. Terus, jadi amal yang tidak ikhlas itu serupa saja dengan jasad yang tidak ada ruhnya seperti gambar hidup atau bangkai, atau barang mati, hanya seperti boneka yang tak bernyawa sama sekali. Ini amal perbuatan apa saja, seperti sembahyang, mujahadah, puasa, tilawatil Quran, dan lain-lain. Semua itu jika tidak didasari lillah bila istilah wahidiyahnya, hanya seperti barang mati, tidak memberi manfaat sama sekali. Sama sekali. Lillah artinya Melaksanakan amal ibadah atau amal perbuatan apa saja yang didasari niat dan ditujukan untuk mengabdikan diri kepada Allah, bila artinya menyadari bahwa dalam melaksanakan amal ibadah itu semata-mata adalah karena fadwal Allah, tidak karena dirinya dapat berbuat atau beramal. Jadi, ikhlas yang sempurna ialah lillah billah lillah billah yang betul-betul didasari dalam hati secara zauqiyah bukan hanya pengertian atau ilmiahnya saja. Di sini pakai istilah amal. Itu otomatis perbuatan-perbuatan yang boleh dan harus digunakan beribadah. Maka dari itu segala gerak baik berdiam atau bergerak jika betul-betul didasari lillah billah dengan sendirinya menjadi amal atau amal ibadah. Sebaliknya sekalipun berupa sembahyang, baca Quran, puasa, mengeluarkan zakat, menolong orang lain dan sebagainya dan sebagainya. Kalau tidak didasari lillah bila namanya ya perbuatan begitu saja. Dan menurut pengajian ini perbuatan seperti itu hanya seperti gambar hidup yang tidak bernyawa. Bangkai yang tidak memberi manfaat bahkan membawa bahaya. Hanya lahirnya kelihatan seperti ibadah. Tapi sesungguhnya Bukan ibadah lagi, sebab tidak didasari niat yang ikhlas, yaitu lillahilah. Kata ikhlas itu maksudnya membersihkan, membersihkan soal-soal yang tidak ada manfaatnya, malah sebaliknya berbahaya jika tidak dibersihkan. Jus uh, jadi memiliki niki untuk satu tujuan, memiliki satu tujuan tidak bercampur-campur. Kalau bercampur itu namanya syirik, syirkah sama dengan campur. Wal ikhlasu yakhtalifu bi ikhtilafin nas. Ikhlas itu bermacam-macam. Fa ikhlasul ubad uh, ubad itu kata dari kata jamak dari abid, orang yang mengabdikan diri. Tapi kalau ibad kata jamak dari abdu, hamba, ibadah adalah ibadah adalah bahasa daerahnya yaitu tunduk dan menyerahkan manut minturut apa saja yang digedaki oleh yang ditunduki atau yang diibadahi yaitu Allah Subhanahu wa taala Abdullah berarti hamba Allah dia harus tunduk dan menyerah bulat-bulat kepada Allah soal apa saja tanpa syarat apapun yang diperintahkan Allah padanya dikerjakan dengan penuh kesadaran tanpa syarat. Apapun yang diperintahkan Allah padanya dikerjakan dengan penuh kesadaran tanpa ada rasa terpaksa dan sebagainya, baik lahiriah maupun batiniahnya. Begitu juga Abdul Nafsi. Artinya yaitu orang yang selalu menyerah kepada nafsu, hamba nafsu yang selalu menyerah kepada kehendak nafsu atau jiwa. Dan jiwa itu punya kehendak karena adanya pengaruh fisik, atau pengaruh dari jiwa itu sendiri. Pengaruh dari fisik misalnya lapar atau haus. Membutuhkan makanan atau minuman. Pengaruh dari jiwa itu sendiri misalnya rasa ingin dihormati atau ditakuti. Lalu usaha bagaimana supaya bisa dihormati atau ditakuti. Faikhlasul ubadi salamatul amalihim minarriya'i aljali wal khafi wa kullu ma fihi nafsi fala ya'maluna illa Allah ta'ala talaban li thawabi wa harban nisbati ikhlas ubbad atau ambil orang yang ahli ibadah biasanya yang dimaksud adalah ibadah lahiriah seperti sembahyang baca Quran mujahadah dan lain-lain Ibadah lahiriah itu menurut syariatnya yang paling utama, paling abdol adalah sembahyang. Ibadahnya orang ahli ibadah atau abid itu ikhlasnya diukur pada salatnya. pada saatnya amal mereka dari riak. Ya. Selamatnya amal dari riak. Baik riak yang sama-sama maupun yang terang-terangan. Dan pada umumnya masih disertai pamrih. Pamrih nafsu, ya betul ibadah, mereka sudah ikhlas lillahi ta'ala tapi diikuti atau didorong oleh pamrih pamrih selamat atau bahagia dunia akhirat dan di samping itu dia masih merasa punya kemampuan beramal dia menjagakan pada amalnya kalau aku tidak giat ibadah aku tak akan memperoleh surga atau tak akan selamat dari neraka atau tak akan bahagia dunia akhirat dan sebagainya Itulah ikhlasnya orang abad, orang ahli ibadah. wal wa ikhlasul muhibbina huwal amali lillah ta'ala ijlalan wa ta'dhiman li annahu ta'ala alu la liqas di thawabi wala harabi min iqab ikhlasnya orang yang mahabbah orang yang cinta pada Allah yaitu mereka yang beramal ibadah semata-mata lillahi ta'ala mengagungkan memuliakan dan menghormati kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena memang Allah Subhanahu wa taala seharusnya dihormati, diagungkan sebab Tuhan maha agung, seharusnya diagungkan, maha mulia seharusnya ya dimuliakan, bukan didorong oleh keinginan surga atau pahala atau selamat dari neraka. Allah maha agung, maha sempurna. Jadi eh, harus diagungkan Allah maha agung, lalu orang tidak mau mengagungkan Tuhan itu namanya zalim. Boleh menuduhkan sesuatu tidak pada tempatnya, tidak pada tempat yang semestinya. Orang-orang muhibbin, orang-orang yang sungguh-sungguh cinta kepada Allah, ibadah mereka didasarkan atas ta'zim mengagungkan. Istilah ta'zim sudah mengandung dua hal yaitu cinta dan takut. Rasa cinta dan takut berkumpul jadi satu dalam ta'zim, mengagungkan. Contoh ibadah muhibbin antara lain munajatnya Siti Robiah al Adabiyah jannatika al ya tuhan tidakkah ibadahku kepadamu karena takut dari neraka siksamu dan tiada pula karena mengharapkan masuk ke dalam surgamu di sini ibadah takziman sudah tepat tapi ada negatifnya yaitu fana sabatil ibadah ilaiha Beliau masih menyadarkan ibadahnya kepada dirinya. Ia sudah betul mengagungkan, tapi masih ada pengakuan ini negatifnya, tapi sudah lebih baik dari bentuk ikhlas yang pertama tadi. Kata Muhibbin, yaitu orang-orang yang cinta kepada Allah, dasar cinta itu ada tiga macam: Mahabba fi'liyah cinta perbuatan, misalnya memberi orang yang menjadi cinta karena diberi. Seperti anak kecil kalau sering diberi sesuatu, sekalipun yang memberi itu tetangganya atau orang lain, dia menjadi lulut manut cinta kepada yang memberi. Ayam atau kucing umpamanya, kalau sering diberi makanan, dia selalu mengikuti yang biasanya memberi makanan, sekalipun pada waktu tidak memberi makanan. Sudah eh, kadung cintanya, mancing cinta atau lulut istilah binatang, ini cinta perbuatan-perbuatan fi'liyah. Yang kedua, Mahabbah sifatnya cinta karena sifat dari yang dicintai, sekalipun tidak memberi, tapi ada sifat-sifat yang menjadikan dicintai. Ada orang yang dicintai karena gagah, karena kecantikannya, karena rupawan, karena kepandaiannya, karena kedermawanannya, karena kesupelannya dalam bergaul, karena banyak sifat-sifat kebaikan yang menjadi sebabnya seseorang dicintai. Itu baru sesama manusia, lebih-lebih Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sempurna, tak terhitung banyaknya sifat-sifat Tuhan yang menggerakkan untuk mencintainya. Yang ketiga, mahabbah dzatiyah. Cinta ya karena adanya yang dicintai itu, bukan karena afalnya atau uh, sifat-sifatnya, tapi bukan tapi ya karena wujudnya yang dicintai. Apa adanya yang si yang dicintai itu? mahabbah fi'liyah karena uh, cinta karena adanya perbuatan itu yang memberi misalnya ini kalau perbuatan memberi itu sudah tidak ada hilang atau luntur pula cintanya begitu pula mahabbah sifatiyah. cinta karena sifat-sifat yang dicintai kalau sifat-sifat itu sudah tidak terdapat lagi pada yang dicintai maka cintanya menjadi berkurang atau bahkan hilang sama sekali mahabbah dzatiyah cinta apa adanya Selama zat yang dicintai masih ada, tetap cinta itu tidak berubah. Maka cinta yang paling kuat ialah yang ketiga tadi, yaitu mahabbah zatiyah. Tapi yang lebih kuat kumpulnya tiga macam mahabbah tadi. Ya mahabbah fi'liyah, ya mahabbah sifatiyah, ya mahabbah zaki, zatiyah. Yang paling ringkih sendiri, artinya yang mudah luntur, ya mahabbah fi'liyah. Kemudian nomor dua, mahabbah sifatiyah. Dan yang paling kuat, paling tahan uji mahabbah zatiyah tersebut. Cinta pada Tuhan ini memenuhi sepenuhnya kepada ketiga macam cinta tersebut di atas. Mahabbah fi'liyah, Tuhan memenuhi syarat lengkap lebih dari cukup dicintai karena perbuta, perbuatannya. Mengapa tidak? Karena Tuhan senantiasa memberi, memberi kepada hambanya terhadap manusia umpamanya karena Tuhan menciptakan manusia dengan ciptaan yang paling baik sendiri. Seharusnya dicintai Tuhan mencipta makhluk diperuntukkan manusia. Ini seharusnya dicintai. Tuhan senantiasa, Allah senantiasa memberi dalam segala bidang, baik lahiriah maupun batiniah, memberi soal-soal yang sangat dibutuhkan sekali oleh manusia. Bahkan, kalau pemberian itu diputus sedikit saja, menjadi sirna atau hancur, harus dicintai Tuhan. Siapa yang tidak mencintai Tuhan? Dia orang dungu, dolim, sombong. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Perbuatan Tuhan senantiasa memberi, memberi hidup, memberi pendengaran, memberi penglihatan, memberi, uh, memberi, memberi tak terhitung pemberian Tuhan. Dan terus menerus tidak ada henti-hentinya, continue memberi hawa, memberi angin. Pokoknya makhluk terus berputar untuk manusia. Mataharinya, bulan bintangnya, tanahnya, lautannya, gunung-gunung, tumbuh-tumbuhan, batu-batuan, semua tidak diwujudkan oleh Tuhan demi untuk kelangsungan hidup manusia. Kurang apa lagi? Jadi, perbuatan Allah sudah jauh lebih dari cukup untuk memenuhi syarat-syarat cinta yang berdasarkan perbuatan, cinta yang berdasarkan sifat-sifat Tuhan juga sudah jauh dari cukup untuk menjadi alasan mencintai Tuhan, mencintai Allah berdasarkan sifat-sifat Allah tadi. Allah Maha Agung, Maha Mulia, Maha Kaya, Maha Cantik. Bahkan tidak ada yang mulia kecuali kecuali Allah. Tidak ada yang cantik kecuali Allah. Tidak ada yang agung kecuali Allah. Adapun yang selain Allah dikatakan agung, mulia, kaya atau cantik itu karena mendapat sorotan dari Allah dari sifat-sifat Allah, dari kecantikan Allah, dari keagungan Allah, dari kecantikan Allah dan keagungan Allah dan sebagainya. Jadi sudah dari cukup syarat-syarat Tuhan dicintai dilihat dari sifat-sifat Tuhan. Cinta berda berdasarkan zat mahabbat zatiah, Tuhan adalah kekal abadi, tidak berubah dan tidak akan berubah. Jadi mahabbat zatiah ini juga akan terus lebih tahan tidak terpengaruh oleh hal-hal seperti mahabbah fiklia atau mahabbah sifatia. Jadi cinta kepada Tuhan adalah satu-satu cinta yang kekal, Tahdu uji, baik cinta fiklia, cinta sifatia, lebih-lebih cinta zatiah sebab Tuhan kekal abadi. Lain halnya dengan cinta kepada sesama manusia atau terhadap jenis makhluk yang lain, baik fiklia atau perbuatan maupun sifatia atau sifat-sifat yang dicintai ataupun zatiah. Keadaan zat yang dicintai itu karena hanya makhluk tertentu akan terjadi suatu. Ketika lenyap atau musnah, maka mencintai makhluk atau sesama sesama manusia akan hilang bersama-sama dengan hilangnya syarat-syarat yang menyebabkan cinta itu. Bahkan mungkin terjadi bahwa cinta kepada sesama manusia akan berbalik menjadi kebencian. Yaitu apabila syarat-syarat yang menjadi sebab dicinta itu berubah karena sesuatu hal ini mungkin terjadi cinta zat barangkali dalam bahasa jawa boleh diartikan trisno biar dia yang diciptai uh, biar dia yang dicintai biar dicintai itu pincang cacat tapi kalau memang trisno ya trisno Biar jelek tua bangka sudah perut kempong tapi ya, ya tetap trisno selama masih ada dicintai atau yang ditresnani itu. Mahabbah atau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala seharusnya memenuhi ketiga syarat cinta tersebut di atas. Cinta fi'liyah atau perbuatan, cinta sifatiyah dan cinta zatiyah. Kalau belum memenuhi ketiganya belum wajar namanya. Belum semestinya, belum normal sebab kesatu Tuhan senantiasa memberi. Orang yang tidak ada perhatian kepada si pemberi itu namanya orang yang tidak normal. Coba bayangkan, ayam atau binatang apa saja kalau diberi mau mengerti dan malah lulut kepada si pemberi. Lah, apalagi manusia yang punya akal sudah diberi kok tidak ada sambutan. Itu namanya ya dolim dan tidak normal. Ada uh, di Al-Qur'an firman Allah A'udzubillahi minasy rajim Bismillahirrahmanirrahim Inhum kal an'ami bal adhallu sabila Al-Furqan. Mereka itu tidak lain seperti binatang bahkan lebih jelek atau lebih tersesat daripada binatang. Pernah saya ceritakan dulu ada orang nama namanya Pak Munajat dari Desa Betik Ketika dia mondok di Ringin Agung Pare, terkenal dengan sebutan keling. Suatu ketika dia pernah menolong anak harimau yang kecegur sungai, lalu dientaskan. Malam hari yang lain dia sedang men menanak nasi di pondok, lalu mendengar suara kedebuk seperti suara kelapa jatuh. Setelah dilihat ternyata seekor kijang, dan di atas pohon kelihatan seekor induk harimau. Rupanya si induk harimau itu membalas budi atau terima kasih kepada Pak Munajan. Lah itu macan anaknya yang ditolong dia tahu terima kasih balas jasa dengan kirim seekor kijang. Terima kasih suatu tanda dari cinta itu macan. Lah lebih 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 kita para hati hadirat. Kita manusia seharusnya lebih-lebih mengisi bidang mahabbah fi'liya dan sifatnya itu terhadap Tuhan dengan sepenuh mungkin. Diberi sekali semestinya paling sedikit terima kasihnya sekali. Malah menurut ajaran Quran, A'udzubillahiminasyaitonirrojim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idha fahab Fayyu bi minha inna ala kulli shay'in habi Surah An-Nisa ayat 76 Apabila kamu diberi, diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah dengan penghormatan yang serupa. Sesungguhnya Allah selalu membuat perhitungan atas segala sesuatu. Lah, padahal senantiasa memberi kepada kita dalam segala bidang, Mestinya harus juga lengkap imbal balik kita, dan sesungguhnya kita tidak mungkin bisa memadai. Maka, di samping berusaha, harus selalu mengakui bahwa kita senantiasa uh, berdosa, bersalah, tidak tepat, cinta kita dalam satu bidang fi'liyah saja, misalnya. Begitu juga mengenai Mahabbah sifatiyah di samping usaha memperbaiki, kita harus mengakui bahwa kita selalu tidak bisa tepat cinta kepada Tuhan dalam segi sifat ini. Fi'liyah dan sifat Tuhan jauh di atas fi'liyah dan sifat makhluk. Maka semestinya cinta kepada Tuhan juga harus begitu, jauh lebih kuat, lebih sempurna daripada cinta kepada sesama makhluk. Oleh karena itu, mari kita senantiasa berusaha di samping mengedoki introspeksi kesalahan-kesalahan kita atau berusaha mengurangi atau menurunkan kesalahan, e, me, menurunkan kesalahan kita. E, menurut perhitungan kita tidak mungkin sama sekali bersih dari kesalahan-kesalahan. Paling-paling ya mungkin itu bisa mengurangi kesalahan atau memperbaiki. Begitu juga hubungan dengan ya Tuhan adalah selalu ada dan kekal abadi. Malah segala sesuatu selain Tuhan akan musnah. Bismillahirrahmanirrahim kullu halikun illa kembali soal di atas jadi segala sesuatu selain Allah musnah jadi jangan didasarkan atas mengharap soal pahala atau takut siksa lebih-lebih soal dunia jangan kalau ibadahnya karena ingin selamat dan bahagia dunia akhirat itu namanya bukan ibadah kepada Tuhan tetapi ibadah untuk kepentingan nafsunya atau istilah wahidiyahnya li nafsi bin nafsi. Sifatnya nafsu yaitu ingin enak dan kepenak, ingin puas, ingin selamat, ingin bahagia dunia akhirat. Dan kalau sudah memperoleh apa yang diingini, makin menjadi-jadi keinginannya. Kurang ini ya, kurang itu, ingin begini, ingin begitu dan sebagainya. Kita sebagai manusia memang wajar ingin begini, begitu apa 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 yang kita butuhkan baik soal moral atau soal material soal dunia atau soal akhirat tapi kesemuanya itu harus kita didasari semata-mata melaksanakan perintah lillah dan dengan kesadaran billah. jadi orang yang ibadah karena dorongan ingin surga karena surga tempat yang enak berarti uh, mencarikan nafsu Silin nafsi bin nafsi. Kecuali kalau di dalam takut neraka atau ingin surga itu didasari lillah billah. Itu memang seharusnya. Jadi tidak untuk kepentingan nafsu semata-mata. Tapi karena Allah dan untuk pengabdian diri kepada Allah kita harus takut kepada neraka. Karena Tuhan menakut-nakuti. Menakut-nakuti kita dan atau menyuruh kita supaya takut kepada neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Maka pelihara dirimu dari neraka Yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu Yang disediakan bagi orang-orang kafir Ini kita harus takut Tapi takut kita ini harus kita dasari lillah -billah. Kalau kita dasari lillah Ini namanya tidak berarti takut pada neraka begitu saja tidak adanya takut itu karena Allah. Tegasnya, ya, takut kepada Tuhan. Kita ingin surga bukan karena surga itu banyak hal-hal yang menyenangkan begitu saja, tapi kita ingin surga karena diperintah supaya ingin dan berusaha ke situ, berusaha untuk memperoleh surga itu. Lillah, jadi kalau begitu, sesungguhnya surga atau neraka itu tidak menjadi objek tujuan. Tapi Tuhanlah yang harus kita jadikan acara yang pokok. Begitu juga keadaan di dunia ingin selamat, ingin bahagia dan sebagainya. Itu semua supaya didasari menurut perintah lillah. Jadi sekali lagi, soal takut neraka atau mengharapkan surga, atau takut sengsara dan ingin bahagia, itu ya sudah baik. Tapi masih belum yukti kuladin hakin hakko. Belum mengisi bidang-bidang lain yang seharusnya diisi, ya, lebih baik dan seharusnya yaitu aku takut neraka karena diperintah, aku ingin surga karena diperintah, aku khawatir sengsara karena diperintah, aku ingin dan berusaha supaya bahagia karena diperintah, dan seterusnya, dan seterusnya karena diperintah Tuhan, atau karena Tuhan. Andai kata tidak diperintah Tuhan, saya tidak takut dan tidak ingin, tapi juga tidak boleh, dicucuk saja. Sudah aku tak takut selain Tuhan Neraka tidak takut Tidak boleh begitu Ini namanya tidak ikuti kuladin hakin hakoh. tidak mengisi bidang-bidang yang seharusnya diisi jadi masih menyalahi menyalahi bidang syariat tauhidnya memang tidak keliru tapi kurang pengisian bidang syariat waliyah waliyah yafna fala syai'an ada seorang wali yang sadar atau fana kepada Tuhan sehingga dia tidak tahu selain Tuhan. Ini orang yang sedang fana. Fana artinya hancur atau lebur. Hanya Tuhan yang menjadi acara di dalam dirinya, lain-lain tidak menjadi acara dalam angan-angan atau perhatiannya. Ada lagi seorang wali yang lain lagi keadaannya. Di dalam Wahdiyah, orang yang fana seperti itu tadi yaitu ketika istighraq. Itu juga istighraq tapi istigroh ahadiah hanya Allah saja. Kalau bila itu juga istigroh, tapi istigrohnya wahidiah namanya. Sekalipun hanya bayangan, masih ada acara pada selain Allah, termasuk dirinya sendiri. Waliya ya bako, fi kulli syai'in. Dan ada orang wali yang bako, maka dia melihat Allah di dalam tiap-tiap sesuatu. Jadi, masih punya Acara dengan makhluk Termasuk dirinya sendiri Dan ini uh, uh, Ahlammu Ini yang lebih sempurna Ahammu Ini yang lebih sempurna Lebih sempurna sebab lalu bisa mengisi bidang-bidang Yang seharusnya diisi Billah istilah wahidiyah Ini uh, lebih sempurna Dari yang pertama Yang hanya beracara Allah tadi Tapi sesungguhnya ya memang hanya Allah Dengan rasa bukan dan dalam bicara wa ikhlasul arifina shuhuduhumul fira da al haqq bi tahrikihim wa taskinihim fil fi ghayri ayyara li anfusihim fi dhalika hawlan wa la quwwata fala ya'lamu al amala illa billahi la bi hawlihim wa la quwwatihim wa hada arfa'u mimma qabla ikhlasnya orang yang arifin, orang yang makrifat, orang yang sadar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti disebutkan dalam buku kuliah Wahidiyah, sudah tidak asing lagi. Orang tahu, orang tahu dan mengerti rasanya gula itu manis. Dan ketika itu, itu dia juga sedang makan atau ngemut gula, merasakan manisnya gula, tapi dia waktu itu atau yakin terhadap manisnya, seperti apa yang dia ketahui. Itu disebut makrifat kepada manisnya gula, hanya tahu atau yakin terhadap manisnya gula, tapi dia waktu itu tidak merasakan manisnya gula seperti apa yang dia uh, ngerti. Yang dia pahami itu belum dapat disebut makrifat kepada manisnya gula, jadi ada bedanya, bahkan jauh bedanya dengan yang pertama tadi. Begitu juga makrifat kepada Tuhan, begitu juga pengertiannya tahu dan yakin bahwa Tuhan Maha Satu. Tidak ada yang menyamai dan Maha Kuasa. Tidak ada yang kuasa selain Tuhan. Dan ketika itu dia merasakan keesaan Tuhan dan Maha Kuasa Tuhan. Itulah disebut makrifat kepada Allah. Makrifat kepada Tuhan praktiknya yaitu billah menurut istilah wahidiyah. Ikhlasnya Arifin di samping lillah seperti di atas tadi yaitu sadar billah senantiasa lillah billah istilah wahidiyah. Dan ini lebih tinggi tingkatannya dari bentuk ikhlas yang sudah dibicarakan terdahulu. Ikhlasul abidin dan ikhlasul muhibbin. Para hadirin hadirat kita diberi kemampuan melaksanakan itu. Kita mampu, itu suatu nikmat harus disyukuri. Punya kemampuan diberi nikmat kok tidak disyukuri namanya mengkufuri. Kalau mengkufuri ya harus bertanggung jawab. Mampu itu nikmat, syukurnya yaitu harus digunakan kemampuan. Kalau kemampuan itu tidak digunakan, di samping menyadari, uh, menyadari nikmat dari Tuhan itu, namanya mengkufuri, menyalahgunakan nikmat. Para hadirin hadirat, mari nikmat kemampuan kita dalam usaha, menerapkan nilai-nilai itu. Bagaimana? Mari kita koreksi, sudah kita syukuri atau belum? Mari kita koreksi dan terus usaha meningkatkan. Sesungguhnya, ikhlasul mursalin kekasihnya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna yaitu lillah billah. Soal lillah, sekalipun di luar Wahidiyah atau sebelum Wahidiyah, misalnya, mari lillah saja, tapi terbatas pengalaman kita sebelum Wahidiyah. Lillah kita terbatas, terbatas dalam segala bidang, dalam bidang amalan atau perbuatan, dan terbatas nilainya. Mari kita syukuri, terutama sesudah Wahidiyah. Begitu juga soal bila. Sekalipun kita bisa menjawab pertanyaan, siapa yang menciptakan jagat ini? Allah. Itu bisa kita jawab, tapi terbatas hanya ucapan begitu saja di dalam lisan. Tidak sampai atau sedikit sekali yang dirasa dalam hati atau perasaan. Alhamdulillah, sesudah kita terjun di dalam perjuangan Fafiru ilallah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya dalam lisan saja. Apa itulah haula wa la quwata illa billah. Tetapi Alhamdulillah jauh lebih sempurna Dan daripada sebelum kita terjun dalam perjuangan Fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam Mari, ini harus kita syukuri Harus kita pelihara dan kita tingkatkan Tapi di samping itu Kita juga harus mengisi bidang lain Antara lain harus senantiasa merasa banyak dosa Dan banyak dolim Senantiasa menyalahgunakan dan seterusnya Itu harus senantiasa diisi Senantiasa diisi Para hadirin hadirat Ya mudah-mudahan pengajian Minggu pagi ini diberi manfaat yang sebesar-besarnya fit wa dunia wal akhirah Amin Itu fi wahuduka fi ardil khumuli mimma lam la Tanamlah dirimu di dalam tanah kerendahan Sebab apa-apa yang tumbuh dari biji yang ti tidak ditanam tidak akan sempurna buahnya. Wujudmu, keadaanmu, tanamlah di dalam bumi sembunyi, sebab biji atau bibit yang tidak ditanam tidak bisa tumbuh. Kalau umpamanya tumbuh, tidak memberi guna. Kalau engkau ingin semestinya, tanamlah wujudmu di dalam bumi yang lebih dalam. Maksudnya, jangan dibiarkan keadaan dirimu itu mudah terlihat orang lain, misalnya soal kesukimawan atau kebaikan. Orang yang punya keistimewaan umumnya mudah ditandai oleh orang lain. Jadi kalau memperlihatkan keistimewaan berarti dia ingin dihormati, dihargai orang lain. Tapi juga tidak boleh kalau ingin supaya dihina orang lain. Ya, sudah biar dihina dimaki orang lain, aku mau menyeleweng saja. Ya, itu tidak boleh. Memperlihatkan keistimewaan itu terkecam lebih-lebih orang tidak mempunyai keistimewaan berlagak punya keistimewaan supaya dihormati orang lain. Lebih terkecam lagi, pokoknya siapa yang punya keistimewaan, jangan sampai dipamerkan harus disembunyikan. Kalau dipamerkan, ibarat tanaman seperti biji yang tidak ditanam tadi, tidak membuahkan manfaat atau kegunaan sama sekali. Kalau dipamerkan, namanya menjadi riak, tidak ikhlas. Dia ibadah atau berbuat kebaikan itu ada maksud atau keinginan supaya dipuji orang lain. Kalau begitu, dia itu minta dihormati atau dimuliakan. Jadi, jelasnya, kalau punya keistimewaan atau melakukan perbuatan baik, jangan dipamerkan orang lain. Diperlihatkan dengan perbuatan atau dengan perkataan. Lebih-lebih kedua-duanya, jangan sampai begitu. Ini juga seperti halnya ikhlas yang dibicarakan di muka. Orang yang tidak ikhlas, yang mengaku, atau merasa bisa beramal, berarti dia memper, memperlihatkan kebiasaannya ingin diketahui orang lain, ingin dihormati, atau disanjung orang lain. Amal-amal yang begitu itu menjadi tidak berguna sama sekali. Orang begitu itu terkecam, sebab pertama dia mengaku-ngaku haknya Tuhan, kedua dia berarti menipu kepada dirinya sendiri. Orang tidak punya kok mengaku punya, saya bekerja. Saya bisa beramal dan sebagainya itu merampas haknya Tuhan dan menipu dirinya sendiri di samping menipu Tuhan. Dalam surah Al-Baqarah dicantumkan hak orang munafik. Munafik artinya luar dan dalam tidak sama. Luar putih dalamnya merah ini munafik. Atau luar merah dalamnya putih juga munafik. Pokoknya luar dalam tidak sama itu munafik. Itu istilah pengertian bahasa. Tapi dalam agama munafik itu ada dua. Ada munafik berat yaitu keluar dari Islam lahirnya pura-pura beriman dan yakin tapi sesungguhnya di dalamnya tidak iman itu munafik berat keluar dari Islam munafik yang agak ringan yaitu orang berat atau ber, uh, orang beramal uh, seperti iya iya oh seperti uh, yaitu tapi ternyata dalamnya kosong tidak ada apa-apanya ini munafik Munafik yang ringan tadi, luarnya sembahyang atau mujahadah atau bahan, baca Quran, tapi dalamnya tidak tidak begitu itu munafik. Jadi pengertian agama yang dimaksud munafik itu ada dua. Ada munafik berat, yaitu keluar dari tauhid, keluar dari agama, dan ada munafik ringan seperti tadi. Luar dalam tidak sama. Yang dimaksud munafik di dalam Al-Quran adalah munafik yang berat itu. Ada sejarahnya pada zaman kancing Nabi, banyak orang-orang yang lahirnya uh, lahirnya muslim tapi sesungguhnya dia tidak Islam, tidak iman. Itu munafik yang dimaksud dalam Al-Qur'an, yaitu antara lain dalam surat Al-Baqarah ayat 9. A'udzu billahi illa Mereka orang-orang munafik hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka menipu dirinya sendiri, tapi mereka tidak merasa. Yang paling banyak di dalam masyarakat umat manusia adalah munafik yang kedua tadi, munafik amal, luarnya beramal ibadah, tapi dalamnya tidak, yaitu tidak ikhlas, malah barangkali tidak ada yang murni, tidak munafik amal, 1001 atau sejuta satu, malah mungkin semiliar satu, yang sungguh-sungguh mulus tidak munafik amal. Kalau ada kawannya saja mau amar ma'ruf nahi mungkar, ini juga munafik. Banyak sekali macamnya munafik dan ini dosa. Mari kita koreksi keadaan kita masing-masing. Ketika bertemu muka tidak berani bilang apa-apa, tapi kalau sudah mungkur lalu bicara begini begitu, itu munafik. Kalau betul-betul tidak munafik, mestinya justru berhadapan muka justru diperingatkan. Ini paling banyak sekali di dalam masyarakat maka kita harus senantiasa koreksi diri sekalipun soal itu ringan tapi sesungguhnya berat ya kalau dibanding dengan munafik agama yang keluar dari agama tadi ya memang termasuk ringan tapi soal akhirat tetap berat lebih berat dari segala berat sekalipun ringan ini keadaan di akhirat ini keadaan di akhirat jauh lebih menyesal daripada segala rasa penyesalan jadi sekalipun munafik amal atau munafik pergaulan seperti tadi tetap berdosa Ya berhubungan dengan manusia dosanya double Dosa terhadap manusia yang bersangkutan dan dosa terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Lah di antara kita ini pernah begitu atau tidak Cuma nggak akan masing-masing kita koreksi masing-masing Kaum bapak atau kaum ibu silahkan menanyakan dirinya masing-masing kalau merasa berbuat begitu, Mari sama-sama bertobat. Ya, hubungan dengan sesama manusia lebih-lebih kawan atau saudara harus minta maaf. Tapi keharusan minta maaf ini juga tidak mutlak. Artinya, kalau kita minta maaf terang-terangan umpamanya, saudara, maafkan saya pernah mengumpat saudara. Itu malah seperti membangunkan harimau tidur, lalu timbul fitnah lagi. Maka minta maaf secara langsung seperti itu tidak harus dilakukan. Lalu bagaimana perbanyak tobat kepada Tuhan dan memohon ampun dan hidayah bagi orang yang bersangkutan. Ini cukup, insya Allah. Dua, harus takdimul aham sumal amfa takdimul aham fal fa aham sumal amfa fal fa amfa. Seperti orang dagang, untung ruginya harus diperhitungkan. Seperti kembali pengajian soal uh, penonjolan keistimewaan tadi, kalau sudah terlanjur dihormati atau disanjung orang lain, bagaimana? La illa bisharot ya ustadika au bi idni ilahi. Jangan kau tinggalkan begitu saja soal itu, terkecuali mendapat isyarat dari guru pembimbingmu atau mendapat izin dari Tuhan. Dalam sejarah, ada seorang yang sebelumnya sudah dikenal punya keistimewaan, kemudian oleh guru musiknya yang membimbing dia disuruh supaya menjadi pengemis dipelonco supaya menjadi pengemis untuk menghilangkan kemasyhuran yang dia miliki sebelumnya. Mengapa begitu? Tentu ada rahasia-rahasia yang dipandang oleh guru pembimbingnya. Ya harus begitu itu yang lebih manfaat, yang lebih menjamin keselamatan perjalanan si murid menuju usul kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya si murid dapat bebas dari nafsunya. Kalau diejek orang misalnya, tidak terpengaruh nafsunya. Malah mungkin sang guru atau Syekh dalam membimbing murid-muridnya sadar kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara membuat si murid menjadi masyhur. Misalnya di begini begitu, dikondangkan begini begitu dan sebagainya. Ini juga antara lain maksudnya untuk mengetes mentalnya si murid terpengaruh dengan pujian-pujian itu atau tidak. Bagi yang tidak punya guru ya yang tertentu supaya kalau dihormat atau disanjung orang supaya jangan sampai terpengaruh. Ya biasa-biasa saja. Jadi tidak usah menyembunyikan diri dari keadaan dia disanjung orang lain. Yang penting jangan sampai terpengaruh. Kalau terpengaruh oleh sanjungan atau ejekan pasti dicaplok oleh nafsu dan perjalanan menuju kesedaran Allah Subhanahu wa taala terhenti sampai di situ. Malah bahkan mungkin menjadi mundur beberapa langkah ibarat orang berjalan kaki dia tidak merasa istilah lillah bila kalau dihormat orang supaya merasa sesungguhnya yang dihormat itu Tuhan bukan aku alhamdulillah seperti kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam Nabi Ibrahim setiap berjumpa orang selalu menghormat lihat Allah fi Allah berada di segala sesuatu ketemu kawan di situ dia menyaksikan Tuhan Beliau alaihissalam menghormat kawan Atau orang pada lahirnya Tapi sesungguhnya menghormat Tuhan Semua ini yang menggerakkan Tuhan Dia mewujudkan Tuhan Sesungguhnya dia sendiri tidak ada Jadi saya ini sesungguhnya yang uh, yang saya hormat itu ya Tuhan Sebab dia sendiri tanpa digerakkan Tuhan tidak ada Begitu Nabi Ibrahim Atau mestinya soal bila harus begitu Melihat Tuhan pada segala sesuatu kalau soal kalau soal yang terkecam umpamanya atau maksiat atau merugikan itu sekalipun bila tapi saya diperintah supaya mengecam dan usaha menjauhi atau amar makruf nahi munkar. Dan di dalam menjalankan ini semua harus merasa bila di samping lillah. Terkadang ada orang yang suka berkumpul orang banyak, tapi ada juga yang suka menyendiri. Dia sembunyikan dia punya amal, khawatir dilihat dan dihormat orang. Tapi sesungguhnya sembunyi itu tidak ikhlas juga mungkin. Tidak keluar-keluar, uzlah, ngebleng. Dengan begitu kalau banyak orang bicarakannya, wah dia si Anu itu mempang sekali. Uh, Terus-terusan ngebleng, tidak keluar-keluar, luar biasa. Dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau begini, jadi usaha yang bersembunyi, memisahkan diri dari amal-amal yang itu juga tidak ikhlas. Dia bersembunyi justru biar dipuji orang, dihormati, ingin tersohor juga dengan jalan-jalan bersembunyi dalam amal-amal ibadah itu mungkin terjadi. Adapun kalau sudah kuat lillah bila, kalaupun kalau sudah kuat dilah bilahnya itu sama saja antara orang lain atau tidak. Ketika seorang diri ya tetap lillah bila dan berada di tengah-tengah masyarakat ya lillah bila. Tapi ya harus pakai perhitungan di samping yukti kuladin hakin hakoh harus takdimul aham fal aham thummal amfa fal amfa kalau dia seorang yang berpengaruh yang banyak diikuti oleh masyarakat maka lebih baik dia memperlihatkan ibadahnya atau kegiatannya kepada masyarakat agar dicontoh oleh masyarakat biar yang lain-lain mau berbuat kebaikan seperti dia itu baik seperti yang dilakukan oleh sebagian kekasih Tuhan yang terjun di dalam masyarakat segala gerak gerik amalnya banyak ditiru oleh masyarakat pokoknya sudah ikhlas di samping takdimul aham fal aham itu baik kalau memang ada perhitungan umpanya, umpamanya kalau aku begini diikuti masyarakat ini baik sebab suatu tuntunan kepada masyarakat jika di samping perkataan diikutkan dengan perbuatan lebih besar perhatian masyarakat terutama terhadap orang-orang yang terpengaruh padanya para hadirin hadirat Mudah-mudahan pengajian pagi ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala membawa manfaat yang sebesar-besarnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nyuwun sewu, ada ralat terhadap selawat-selawat yang sering saya baca sebagai mukaddimah pada waktu akan berbicara atau matur di hadapan hadirin hadirat. Sebenarnya sudah lama tapi baru sekarang Insya Allah nanti saya akan kemukakan. Kesalahan itu terletak dalam segi bahasanya yaitu dalam kalimat laqad wa adlaltu lebih-lebih kepada penyiar pusat bagian pembukuan minggu mingguan pagi ralat supaya dimuat yang yang salah kalimat wa adallu ini lama sekali mestinya kalau disesuaikan dengan bahasa Quran seharusnya wa adlaltu wa adlaltu dalam Quran antara lain surat Nuh ayat 24 Aduh bila min Shaitan yang huji. Bismillahirrahmanirrahim. Wadah Wa Jadi betulnya Qad Wadah kuntu dolan mudilan sajidi. Jadi adzal kata adzal itu. itu salah. Tapi betul adlal tuh. Adlal Tapi kalau pakai adlal tuh nadom siirnya menjadi gadok. Adapun uh, artinya kot kun tudolan wa mudilan sama saja dengan lakot dolal tua dol tu sayidi. Yaitu saya sungguh-sungguh telah sesat dan menyesahkan gusti. Ya, itu artinya yaitu saya sungguh-sungguh telah sesat. Lakot kun tudolan wa mudilan Sekian para hadirin hadirat dan sungguhan pengajian ini. Sekali lagi mudah-mudahan diridhoi Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam dan sekian pengajian waktu dan tempatkan persilakan kepada selawat pusat. Terima kasih. Uh, mudah-mudahan pengajian Al Hikam dan Kuliah Wahidiyah ini bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.